Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel gua, Cak Selmoto Vlog, guys. Kali ini gua mau mereview jalan menuju ke tempat pernikahan Kaisang dan juga Erina Gudono di Puro Mangkunegaran, guys. Kita setar dari Ngarsopuro. Selamat riadi, guys. Dan setelah matahari Singosaren ini tepatnya. Dan jalanan cukup ramai lancar, guys, ya. Padat banget, banyak pengawalan dari TNI dan Polri di sepanjang sekitar perhelatan pernikahan Mbak Jogo ini, guys. Dan teman-teman bisa lihat sendiri, ini jalur macet padat merayap yang menuju ke lokasi tempat Mas Kaisang menikah besok, guys. Dan hari ini acaranya gladi resik, ya. Kemudian untuk resepsinya masih besok hari Minggu, guys, ya. Dan semoga perjalanan ini lancar dan juga pernikahan Mas Kaisang ini berjalan lancar besok. Dan untuk warga Solo dan sekitarnya akan ada pembagian makanan gratis, ya. Sebanyak 16.000 paket hari Minggu di sepanjang Selamat Riyadi terdapat dua titik yang akan dibagi-bagikan kepada masyarakat, guys. Dan juga besok akan ada kirap yang akan memboyong pengantin untuk melintasi jalur di Selamat Riyadi. Jadi untuk warga sekalian bisa melihat secara dekat, yaitu pernikahan Mas Kaisang dan juga Mbak Erina di sepanjang Selamat Riyadi, guys. Oke, teman-teman, ini kita sudah sampai di area depan Puro Mangkunegaran, guys. Dan di sini pun banyak sekali dari kru-kru TV dan juga teman-teman media yang akan meliput jalannya pernikahan dari Kaisang Pangarep dan juga Erina Gudono. Hari Jumat, Sabtu, Minggu sudah ramai, guys. Dan persiapan sudah matang juga dari TNI, Angkatan Darat, dan juga Polri yang siap-siaga untuk mengamankan lokasi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, guys, mungkin sekian dulu ya video dari gue. Semoga bermanfaat tentang info lalu lintas menuju perjalanan pernikahan Kaisang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.